Kamu gunakan untuk apa itu? Kerjaan apa? Kerja bangunan pun harus perlu ini? Antigen? Kamu juga? Yang istrinya mana? Kamu istrimu mana? Ini? Oh, kamu istrinya mana? Ini? Mbak ya gimana? Terpikirnya itu untuk buat gitu gimana? Hah? Hei? Saya mau disuruh, Pak. Disuruh siapa? Ini istrinya Bang Nenek. Apa? Kira-kira apa? Nenek. Yang perannya apa dibuat yang supaya pas dengan nyambung itu gimana? Aku mah katanya Neng itu tolong bikin surat kalau saya lagi keluar sesat gitu. Buat kerja bangunan. Ini udah sulit semua ya? Ketok. Terus kamu, kok bisa kamu nyetak gitu dari mana kamu tuh? Udah. Apa kamu deh? Udah, dari sini. Dari sini semua ya? Udah. Kamu kok bisa pikiran kamu buat itu gimana? Tuh? Ada print, ada segala macam? Terus ini dapat kamu dari mana nih? Belum kosong. Contoh-contoh. Kamu cetak sendiri atau kamu ambil dari rumah sakit? Nah, dari mana kamu contohnya? Ini kan kosong. Kalau dapat dari orang contohnya kan pasti ada izinnya. Kosong itu dari mana kamu dapat? Contoh asli. Ada bantuan. Ada juga aku tuh. Nah, barulah bulan-bulan ini Juli baru bikin. Kamu cetak baru atau gimana? Print pembandingnya cetak baru. Yang pembanding ada barcode-nya. Ya. Hah? Duitnya lo mau kemana? Aslinya. Hah? Sudah pernah lu kata gua. Kamu peran mau apa? Itu Pak, cuma kalau misalkan ada yang minta tolong, kalau yang bisa kan nih, saya bilang aja ada teman gitu aja Pak. Kamu terpikir gak sih saat-saat begini nih? Pandemi begini, menyangkut nyawa manusia. Oh, iya. Diberi gak? Kamu berbuat begitu tuh gimana? Hah? Berpikir gak semuanya? Yang perempuan? Hah? Kalau keluarga kalian buat begitu mau gak? Hah? Berapa puluh juta kalian dapat itu? Hah? Coba berpikir. Lagi begini-begini kamu pikirkan duit tok kalian ini. Hah? Berpikir gak? Hei! Dosa kalian itu banyak sekali. Ada keluarga yang sudah sekarang. Hari ini kita rilis bahwa di Polres Metro Depok unit reskrim menemukan pemalsuan kartu surat swab antigen palsu. Modusnya si pengguna ini membutuhkan swab antigen tetapi harus dinyatakan negatif, itu dari perusahaannya. Kemudian dengan berbagai cara dia paksakan untuk membuat surat ini kepada tersangka yang di belakang. Dibuatlah surat itu tapi mengatasnamakan salah satu klinik. Nah, sehingga begitu selesai, jadi perusahaan konfirmasi kepada klinik, ada nggak membuat swab antigen yang atas nama tersangka ini? Ternyata tidak ada. Kalau yang asli kan dia pakai barcode. Kalau ini tidak ada barcode. Oke. Okay. Sudah berapa lama itu? Dari tanggal 18 Juli, kira-kira seminggu. Ada sekitar 80 surat yang sudah beredar. Untuk satu surat dikenakan berapa biaya? Jadi mereka kan berantai nih. Dari si pemesan ada yang memberikan 175 ke perantara berikutnya 130, tetapi ke pembuat sendiri itu 50.000. Jadi ini mereka sindikat ya, Pak? Ya, kayaknya mereka saudara lah. Artinya mereka saling kenal gitu. Ya, betul. Kalau dari pengakuan yang membuat ada enggak yang memang positif tapi negatif kan? Oh, tidak ada, karena ini surat ini kan palsu. Tidak ada pemeriksaan. Contohnya hanya keluar hanya surat. Mengatasnamakan klinik tertentu. Jadi yang dirugikan sebenarnya klinik tertentu juga. Bang, ini berhasil ditangkap ini ada laporan dari warga atau seperti apa, Pak? Iya. Kita hasil lidik kita. Pasal yang dikenakan, Pak?
pasal yang dikenakan 263 junto pasal 5556 KUHP. Ancamannya 6 tahun. Kayaknya perannya apa aja Pak? Jadi yang si AS ini dia yang pencetak. Ya. Kalau yang lainnya ada yang menerima pesanan kemudian disampaikan lagi ke, ya kan yang berantai saya bilang tadi, menyampaikan kepada teman yang berikutnya bahwa ini ada pemesan lah seperti itu. Jadi mereka berempat ini pembuat ini dari mulai mencari pemesan sampai dengan pembuat. Jadi dua lainnya itu pengguna. Pasalnya apa? Kenapa? Pasal yang terapkan sama. Rata-rata yang diperlukan memang mereka untuk melamar kerja. Ya tadi kan kita dengar sendiri ada yang untuk melamar pekerjaan, ada yang untuk kebutuhan misalnya rumah sakit bahwa dia memang harus mendapatkan surat itu dan buat mereka. Jadi jabatan kapan Pak? 2 hari lagi. Jadi saya pesan kepada masyarakat tolong dicek hasil surat keterangan hasil rapid itu tuh harus ada barcode-nya. Nah, ini tolong hati-hati kepada masyarakat, hati-hati banyak pemalsuan. Jadi situasi begini pun juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan. Barcode yang kayak gini ya Bang Chanto? Iya. Betul. Ini yang palsu. Ini yang palsu. Kalau yang asli harusnya barcode-nya di mana, Pak? Di sini. Di sini ya. Jadi perbedaannya apa aja Pak antara yang palsu dan asli? Kalau yang asli itu kan barcode-nya ada. Yang kedua hasil konfirmasi. Benar enggak orang ini ada melakukan tes di klinik tersebut? Kalau dari data tidak ada ya. Oke. Okay. Kapolres mohon izin diangkat barang buktinya Pak Kasat. Kabagumas. Thank you.